Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bergembira sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kesehatan adalah puncak kenikmatan bagi manusia. Maka perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam, semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa dengan judul ingin rezeki luas dan diberi akhlak yang baik, bacalah solawat Tausiul Arzak. Jika Anda mengalami kesempitan rezeki atau hidup pas-pasan, dapat mengamalkan solawat ini secara istiqomah, karena istiqomah itu akan mengukur kita sampai di mana tingkat kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan keyakinan yang mantap, insya Allah akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tak terduga. Salah satu solusi untuk mendapatkan kelapangan dan keluasan rezeki serta diberikan akhlak yang baik kepada seluruh keluarga, yaitu dengan membaca solawat Tausiul Arzak. Kemudian, kita mengapa harus bersusah payah bersolawat? Karena solawat itu adalah satu amalan yang memang diperintahkan sangat istimewa oleh Allah. Kemudian Allah memberikan contoh bersolawat kepada Nabi, diikuti oleh para malaikat, dan jika kita juga ikut apa yang dilakukan Allah, yang diperintahkan Allah itu, maka kita akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Ini perintahnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Itulah perintah Allah. Ya. Jadi Allah itu bersolawat kepada Nabi. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Masa kita tidak akan bersolawat kepada Nabi? Lantas, apakah Nabi juga memerintahkan? Nabi juga memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sendiri. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Mangsholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wahud tot anhu asru khotiatin warufiat lahu asru darojatin. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 kali tingkatan.
Itu Nabi sudah memberitahukan seperti itu supaya kita bersolawat ketika ada masalah atau tidak ada masalah. Maka bersolawatlah. Ya. Karena ketika satu kali kita membaca saja Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan 10 rahmat kepada kita. Atau kasih sayang Allah kepada kita. Jadi memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi kalau kita sudah dikasih sama Allah, maka kita akan mudah dikabulkan doa-doa kita. Dihapus 10 dosanya. Dosanya dihapus. Ya. Kemudian akan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Yang bersolawat itu kita sekali Allah membalas 10 kali dengan 10 rahmat. Kemudian malaikat bersolawat kepada kita 10 kali. Yang artinya malaikat sedang memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Dan jika kita bersolawat, maka kita pun akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan malaikatnya. Itu tentang perintah dari Allah dan Rasulullah. Sementara yang namanya perintah apapun dari Allah dan Rasul itu pasti ada hikmah di balik itu, pasti ada sesuatu yang sangat menguntungkan, sesuatu yang baik untuk kita terima. Itu salah satu di antaranya ketika seseorang itu bersolawat kepada Nabi, disampaikan di dalam kitab Al-Qirtas yang ada 25 kebaikan membaca solawat itu, salah satu di antaranya adalah bacaan solawat itu merupakan zakat dan penyucian, serta dengan berkatnya akan berkembanglah harta miliknya. Jadi orang yang bersolawat maka akan bertambah hartanya dan apa berkahnya. Yang berikutnya keutamanya adalah bersolawat itu ia atau solawat akan membaguskan majelis, menghilangkan kemiskinan dan kesempitan dalam rezeki. Jadi insya Allah kita akan diluaskan rezekinya jika kita mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas solawat apa yang ingin kami sampaikan yang bisa mendatangkan rezeki luas dan berpengaruh pada perilaku kita dan keluarga kita menjadi berakhlak mulia, yaitu solawat Tausiul Arzak yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassi'u biha alainal arzak wa tuhassinu biha lanal akhlak. Itulah doanya berupa sholawat wa ala alihi wa sohbihi wa salim. Kami ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassi'u biha alainal arzak wa tuhassinu biha lanal akhlak wa ala alihi wa sohbihi wa salim. Lantas bagaimana cara mengamalkannya? Mengamalkannya adalah maghrib sampai subuh cukup dibaca 3 kali. Sesudah sholat hajat, jika Anda bersholat hajat, akan luar biasa. Jika Anda punya masalah besar, maka lakukanlah sholat hajat, kemudian bacalah 1000 kali kalau Anda sedang punya masalah besar, misalnya tentang hutang yang belum lunas, bacalah 1000 kali sholawat ini. Tadi artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah sholawat beserta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya Engkau meluaskan rezeki kami, memperbaiki budi pekerti kami, dan terhimpunkan kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Itu arti dari sholawat Tausiul Arzak ini. Ya. Maka jika Anda ingin melaksanakan, silahkan seperti itu. Kemudian bila dibaca 100 kali, ini manfaatnya, pada setelah selesai sholat Jumat, rezeki terus mengalir siang dan malam. Sebagai, kalau selesai sholat maghrib 21 kali,
maka tidak akan kekurangan sandang dan pangan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian jika dibaca bagi pedagang 41 kali, kedatangan berkah rezeki dan untung yang tak terduga banyaknya. Jadi manfaatnya luar biasa, banyak sekali. Di antaranya itu, mudah-mudahan ini Anda bisa melaksanakan, dan insya Allah semua masalah Anda akan dibantu oleh Allah, diselesaikan Allah dengan tentunya atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.